Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Andri-nya. Di video kali ini seperti biasa Kang Andri mau ngajak kalian makan lagi nih. Kali ini ada yang spesial. Ada kiriman dari subscriber Kang Andri nih ya. Ada sambal Budairin. Sambal Budairin ini menggunakan bahan-bahan pilihan dan diproses secara higienis sehingga terjamin kesegarannya. Ada banyak varian atau ada banyak pilihan, ada sambal teri kecombrang, sambal kecombrang, sambal bawang, sambal mata, sambal ijo teri, dan sambal ijo. Dan yang kali ini yang dikirim adalah sambal bawang dan sambal mata. Mari kita coba. Kali ini Kang Andri tidak bikin sambal terasi dulu ya. Kita coba sambal bawangnya nih. Wah, ada kemasan plastiknya di sini. Oh, kita kocok dulu kayaknya nih. Biar tercampur rata. Nah, ini dia sambal bawangnya. Tuang sini ya. Mantul nih. Taruh sini dulu. Wah, kayaknya dicampur nasi enak banget nih. Yang kedua, ini ada sambal mata. Kita campur sebelah sini ya. Kita cok dulu. Ya, tercampur ya. Wangi bener nih. Wow. Luar biasa ini mah. Penampilannya gede banget ya. Nah, ini ada. Dan jika kalian pengen order, Kang Andri tulis di kolom deskripsi ya. Kue dikepoin IG-nya yang sebelah sini nih. Ini dia sambal mata dan sambal bawangnya. Nah, seperti biasa kali ini ada jengkol muda, ada daun kemangi atau daun serawung ya, ada yang spesial banget ini sayur asem, ikan asin tawes. Gak bosan-bosan sama ikan asin ya. Nah, di sini ada sayur asemnya. Seperti biasa bagi kalian yang pengen makan bareng, ambil makanannya, kita makan bareng. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Kali ini pakai ikat ya, karena banyak angin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sambal bawangnya terlebih dahulu ya. Sambal bawang, jengkol muda. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nah, ini sambal matanya nih. Wangi banget. Cocok sambal matah nih kalau dicampur dengan nasi. Nasinya nasi hangat. Wangi daun serainya. Wow. Bismillah. Nasinya ini jadi seperti nasi liwet ini ya. Enak banget. Terasem. Awesome.
ikan tawes cocok, menu yang sangat mantul ini. Ini sambal matahnya recommended banget dari sambal Buderin ini. Jika kalian suka, jika kalian penasaran, kalian boleh order di IG-nya. Recommended sekali nih. Diaduk, wow. Bismillah. Sama bawang. Tingkat pedasnya ini bersahabat banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin nafsu makan nih. Oh iya, sini ada jengkol, jengkol beweh ya. Daun kemangi. Asli jadi mirip nasi liwet ini. Sambal mata campur nasi diaduk-aduk. Wangi bener. Jengkol muda. Bismillah. Sambal mata.
Sedap bener. Sebenarnya. Ini ada tembang. Ternyata lebih enak jengkol muda daripada bawah ini ya. Nah, bunda. Angin sepoi-sepoi. Sambal matahnya. Bisa cos ini ya. Banyak tulangnya ya, kan tembang.
daun tangkilnya, daun melinjo. Wow. Aduh. Enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 Miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.